wabarakatuh. Hello para pecinta IT Inglisius, jumpa kembali di channel News Artis yang akan selalu menayangkan kabar-kabar seputar artis kesayangan kalian. Siapa lagi kalau bukan si cantik Ayu Ting Ting. Namun sebelum kita lanjut, terlebih dulu silahkan klik tombol subscribe dan simak baik-baik agar tidak terjadi kesalahpahaman. Dulu hamil duluan hingga jadi janda di usia belia. Iis Dahlia berani kritik Ayu Ting Ting langsung di hadapan muka Ayah Razak. Bahkan langsung baku hantam. Bukan hal yang baru lagi jika Iis Dahlia nyinyir. Iis Dahlia diketahui sangat hobi berkomentar terhadap kehidupan orang lain. Meski dijuluki sebagai Ratu Nyinyir, Iis tak peduli dan tetap terus memberikan kritik. Tak jarang kritikannya itu pedas dan menyinggung. Kini giliran pedangdut Ayu Ting Ting yang diikuti habis oleh Ibunda Devano itu. Iis tak segan-segan membeberkan sifat asli Ayu Ting Ting yang bikin shock. Hal tersebut ia sampaikan dalam kanal YouTube pribadi miliknya baru-baru ini. Iis Dahlia sampai nekat mengubar semua tentang Ayu Ting Ting sampai dengan penghasilan di dunia hiburan tanah air. Ia menyinggung soal gaya hidup anak muda sekarang. Iis Dahlia ternyata menyimpan kekaguman dengan tabiat Ayu Ting Ting kepada Ayah Razak dan Umi Kalsum. Saat Ayu Ting Ting datang sebagai bintang tamu konten YouTube-nya, akhirnya Iis bisa mengungkapkan rasa kagumnya di depan kedua orang tua Ayu Ting Ting. Penyanyi dangdut Iis Dahlia bangga dengan pencapaian karir Ayu di industri hiburan tanah air. Iis Dahlia mengatakan dia selalu bercerita kepada suaminya kalau dia sungguh senang melihat hasil jerih payah Ayu Ting Ting. Bahkan Iis Dahlia menyinggung kebiasaan anak muda zaman sekarang yang baru memiliki uang tak seberapa tetapi ingin terlihat gayanya selangit. Pelantun lagu kecewa itu berharap kelak Ayu Ting Ting dapat menemukan kebahagiaan untuk dirinya sendiri. Allah kan maha melihat, nanti lu nasibnya bakal cung alias tinggi. Memang dikasih cobaan dulu biasanya begitu, ujar Iis Dahlia. Kedua orang tua Ayu Ting Ting hanya bisa mengamini dan mendoakan agar putrinya kelak menemukan kebahagiaannya. Ayah Razak dan Umi Kalsum bak kena sekakmat mendengar pernyataan Iis Dahlia yang begitu kagum dengan putri pertamanya Ayu Ting Ting. Ikuti terus channel kami untuk mendapatkan informasi terupdate lainnya seputar artis kesayangan